saya Lydia sebagai koordinator wilayah PRSNI wilayah Bogor dan Depok. Alhamdulillah hari ini bisa juga menggelar Festival Radio Bogor tahun 2022. Festival Radio Bogor ini adalah yang baru pertama kali diadakan dalam rangka untuk memperkenalkan media kepada generasi milenial dan bersinergi dengan pemerintah daerah wilayah Kota Bogor beserta jajarannya. Semoga dengan adanya Festival Radio Bogor ini, media radio makin digemari dan semakin diakui oleh generasi milenial saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dharma Suara, Mabigus Gerakan Pramuka SMP Negeri 15 Bogor. Sesuai dengan instruksi dari kedinasan bahwa hari ini adalah hari Jumat, dilaksanakan Jumsih, Jumat Bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Manitri Istiasi, Mabigus SD Bondongan, mengucapkan terima kasih kepada TV Pramuka yang berkenan untuk hadir ke sekolah kami. Pada hari ini sekolah kami akan melaksanakan Jumsih, terdiri dari membersihkan semua lingkungan sekolah, mulai dari dalam kelas sampai keluar kelas, kemudian sampai ke lapangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillah pada hari ini di SMP Negeri 3 Bogor, sesuai dengan surat edaran yang diberikan kepada kami melalui Dinas Pendidikan, yaitu dalam rangka memperingati hari Gerakan Pramuka yang ke-61 dan Bulan Bakti, jadi dihimbau kepada seluruh instansi termasuk unit di Dinas Pendidikan, yaitu di SMP-SMP, kami menyelenggarakan kegiatan gerakan kebersihan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hilman Sulaiman, pembina UDEP dari 02031 Mandua Kota Bogor. Dalam hal ini kami sedang menjalankan kegiatan Jumat Bersih ya bersama Pramuka ataupun Gerakan Pramuka Partai Cabang Kota Bogor yang dilaksanakan serentak hari ini Jumat pada tanggal 26 Agustus tahun 2022.